عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء. Apa ganjarannya bagi anak yang soleh? Terus? Sebutkan bantuan orang tua apa? Contohnya, satu. Satu. Apa? Ini kamu. Apa? Satu. Kamu pernah bantu orang tua nggak? Apa? Sebutkan. Itu apa lagi? Oke, ya bagus. Ya. Oke, adik-adik. Duduk semua. Oke. Anak yang soleh itu adalah selalu berbakti kepada orang tua. Dia lagi sholat. Sehari sholat berapa kali? 5 kali. Sholat rukun Islam yang berapa? Sholat rukun Islam berapa? 2. Rukun Islam ada berapa? 5. Coba sebutkan. Rukun Islam ada 5. 1. 2, 3, 4, 5. Oke, lagi. Rukun Islam ada 1. Bentar, Ikhwan sama Awad lagi. Ikhwan sama Awad lomba. Rukun Islam ada 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kalau misalkan kita tidak sholat, bagaimana? Orang Islam yang tidak sholat bagaimana? Masuk neraka. Kalau orang Islam rajin sholat bagaimana? Orang yang rajin sholat wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, putih bersinar. Apa? Putih bersih. Nah, rajin kena air wudhu. Apalagi setelah sholat dia membantu ayah bundanya. Ayo kita doain lagi buat ayah bunda. Semuanya angkat tangannya. Doakan ayah bunda kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap? Kemudian setelah itu kita berdoa kebaikan dunia akhirat. Satu. Duduk nak duduk, duduk. Dua. Tiga. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Takut setan. Setan itu musuh kita. Siapa takut? Siapa takut? Berani. Duduk yang rapi. Adik-adik, setan itu tempatnya di neraka. Dia selalu menggoda anak manusia supaya masuk neraka. Orang yang tidak tergoda oleh setan maka akan dimasukkan ke surga. Bersama ya bun, selama-lama. Oke. Ini ayat surat apa? Dengan ini harusnya. Nitip.
Ya. Yang bisa angkat tangan, sebutkan surat apa, juz berapa. Ya. Bahwasanya orang-orang yang masuk ke surga itu akan kekal selama-lamanya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Bacakan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Innalladzina amanu wa aminus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaar. Radiyallahu anhu wa radu'an dalika iman khasiyya rabbah. Surah apa? Al-Ma'inah. Berapa? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Iya betul, 100. Selamat. Ya, siapa yang kasih tahu? Ya. Oke. Masih ada lagi, satu lagi buat Ahwat. Loh. Pikirin dulu, sebutkan 4 putri-putri Rasulullah. Sebutkan 4 putri Rasulullah. Ya, sini nak, sini. Ya. Ini dikit lagi ya waktunya ya, masya Allah. Ya sini saya. Ya, sini nak. Oke. Mana sana? Siapa pertama? Dekat ini. Siapa aku sudah dua satu. Ulangi ini satu. Ya, terus. Mau foto terus? Hah? Abdullah putri. Hah? Ayo, dua lagi. Satu, dua. Kaya, satu lagi. Iya, seratus. Iya, satu lagi ya. Hadiah satu lagi. Terakhir. Duduk yang rapi. Di dalam menjawab sebelum ditunjuk. Apakah tema kajian hari ini? Ya, sini sana, geser. Apakah tema kajian hari ini? Lihat sana, lagi. Iya, ulangi, biar keras buat ayah kamu dengar, ibu kamu dengar. 1, 2, 3. Masya Allah, iya, barakallah. Baik, duduknya rapi. Masya Allah. Duduk. Adik-adik mau hadiah lagi? Mau ngaji lagi? Insya Allah, kalau ada sumur niaga, boleh kita menumpangnya. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Buah nangka, buah kedong-dong. Sudah dulu dong. Ya, baik. Demikian Kak Muslim dari Mesin Peluli, Teluk Gambir, Kerawang. Insya Allah kita ketemu lagi. Tapi sebelum berubah, duduk dulu. Tidak boleh berubah sebelum diarahkan oleh panitia. Duduk yang rapi. Ya, mau ngaji lagi? Insya Allah nanti kalau ada waktu sama kakak panitianya. Duduk. Silakan bagi ayah bunda bisa memberikan jalan buat adik-adiknya nanti ya. Duduk. Oke, kita berdoa kebaikan dunia akhirat.
dan doa penutup majelis. Hafitum? Hafal? Oke. Doa kebaikan dunia akhirat dan doa kafaratul majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara perdana kajian anak di Karawang di Masjid Raya Puri Teluk Jambe. Kami dari Panitia Cahaya Sunnah Karawang dan bekerjasama dengan DKI Masjid Raya Puri Teluk Jambe Karawang dan didukung oleh WSL TV bersama Kak Muslim. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan kedepannya anak-anak lebih mengenal lagi agama Islam yang baik itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya mengantar anak saya dalam kajian pada hari Minggu ini berjalan dengan lancar dan acaranya sangat bagus sekali dan mendidik buat anak-anak kita untuk generasi muda. Alifun ba ta unsa جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء.